mudah-mudahan tinggal atur waktu saja berikutnya kapan waktu yang pas untuk pihak terlapor ya, yang terlapor dan pihak kita untuk bertemu. Ya kemarin sih saya sudah kabari bagaimana keputusan dari keluarga kita juga, permintaan dari keluarga kita juga. Saya sudah mengabari kakak dari hotel. Dan sampai hari ini pun tadi siang saya pun masih berkomunikasi sama kakak tersebut. Awal ini sudah sampaikan bahwa Tatan itu ada, dia tidak kemana-mana, dia ada di Jakarta. Ya, yang kedua, ini kan jalan yang terbaik itu kita membangun komunikasi. Ya, kalau memang bisa didamaikan kedua belah pihak, kenapa tidak kan gitu ya? Karena ini juga komunikasi dengan keluarga ya. Per hari ini tadi sudah terupdate juga, komunikasi tetap jalan. Ini menunggu waktu yang tepat. Semua butuh timing, semua butuh keputusan yang tepat untuk supaya kedua pihak ini termasuk pelapor dan juga terlapor sama-sama saling melapor, ini harus berjumpa. Ketika mereka dua berjumpa dengan sendirinya bahwa persoalannya bisa diselesaikan. Mas, saya sudah bilang, langkah hukum represif, penjemputan paksa atau yang lainnya itu kewenangan polisi, kami tidak kapasitas untuk menghalang-halangi. Kalau memang itu dilakukan pihak kepolisian, silakan. Yang kami tadi bicara adalah langkah yang diambil keluarga, ada komunikasi antara kedua belah pihak, ada juga terupdate per hari ini juga kedua belah pihak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Maksudnya kan kalau kemarin kita belum ketemu dari pihak keluarganya korban, tapi kan kemarin kan sudah ketemu, sudah juga maksudnya hari ini pun sudah update lagi gitu, berarti kan sudah ada hubungan komunikasi yang baik gitu loh. Tinggal tunggu kapan waktunya yang tepat gitu loh. Apa menyatukan ya, menyatukan keinginan keluarga sana dan keluarga kami gitu loh. Jadi ya sesegera mungkin ya, sesegera mungkin. Keluarga ini lagi saling komunikasi yang baik. Mereka lagi juga apa namanya mengatur pertemuan berikutnya antara korban dan pelaku. Karena ini kan laporannya bukan satu kan, otomatis kan ini juga harus ada komunikasi pihak yang satunya lagi dengan pihak kita juga gitu loh, sehingga komunikasi telah sudah membangun dengan baik. Nah dari situlah akan mengambil satu keputusan. Ya. Kemarin saya sudah tanya langsung, mungkin ada kerugian yang harus keluarga ganti, tapi dari keluarga sana bilang enggak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.